Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Kali ini saya mau tes Hummer X7 dengan regulator Ninja Pro P2. Outputnya itu 1600 PSI. Nih, 1600 PSI. Terus angin di tabung 2300 PSI. Ini ya. 2300 PSI. Tabung 470 cc menggunakan laras lokal 60 cm. Oke. Itu saya menggunakan krono terbaru Pro Krono DLX yang dihubungkan dengan HP ini. Nanti akan ada suaranya, berapa speednya itu. Kembali lagi saya menggunakan itu apa Barracuda Mate, Ripple Thunder dan JSP Beast. Oke, lanjut ya. Kalau teman-teman ada pengen menggunakan ini, tes regulator Aupar B, ada ini juga. Terus regulator APR ini. Sekarang pakai ini ya, Barracuda Mate. Nanti setelahnya pakai Ripple Thunder dan JSB Beast seperti biasa ya. Oh ya, ini setelan tersisa ini 10 drat ya. Soalnya kalau dikencangkan lagi speednya turun tapi konsumsi anginnya lebih banyak. Ini tersisa 10 drat ya. Seribu tiga puluh sembilan. Kedua. Seribu dua puluh delapan. Seribu dua puluh lima. Seribu delapan belas. Turun. Naik lagi. 1029. 1029. Error. Seribu dua puluh sembilan. Duplikat. 1026. 1027. Outputnya nih masih bagus ya, masih 1600 PSI. 1027. Nih. Seribu dua puluh tujuh yang sebelumnya. 1027 juga. 1026. 1029. 1029. 1024. 1018. 1025. 1028. Oke, okay. High speednya 1039, lownya 1018, average nya 1027,
extreme speednya 21, standar deviasi 4. Oke, sekarang string 2 pakainya itu Ripple Thunder. String 2 Ripple Thunder ya. Naik speednya. Jauh duren. 56. 964. Atuh. 961. 961 ini di 964, 956, 967, 966, 968, 973, 961, 960, 963. High speednya 973, lownya 956, average-nya 964, ES-nya 17, standar deviasi 4, sama dengan tadi standar deviasinya. Oke, sekarang string ketiga pakainya USD bis ya. Pakai bis. Oke, ntar string 3 ini tesnya di belakang rumah ya, di kebun, jadinya aman. Ntar tidak lupa ini saya sisipkan pakai laras bogel, ada yang minta. Nanti setelah 30 kali set baru ya lihat dari 2250 ke berapa ini. 905. 913. Naik. 903. 910. 901. 902.
898. Delapan ratus sembilan puluh tiga. Oke. Sepuluh kali shot ini. Ceng. Sepuluh kali shot. Ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Ini high speednya 912, low 883, average-nya 901, ES-nya 30, standar deviasinya 7. Lebih besar ya dari tadi. Oke, sekarang coba yang pakai laras bogel. Saya stop dulu ya. Sekarang menggunakan laras bogel, laras 27 cm. Ini yang tadi 30 kali shoot ini masih outp-nya 1600 ya. Ini 30 kali shoot sisa dari 2250 ke 1900 ini ya. 1900 lah. Ke 1900 PSI. Berarti 350 PSI 30 kali shoot. Oke, segitu dah. Ini. Oke. Sekarang coba pakai laras bogel OP 1600 PSI. Mimisnya itu diminta 10 grain sama 13 grain. 10 grain dulu ya. Oke, 10 grain dulu. Karena aku udah mate ini. Itu string keempat. Speednya 749. Lebih besar unit saya ya. 748. 743. String 5. Pakai 13 grain, pakai Rival Thunder. 688. 684. 681. 678. Turun. 676. 6. Oke. Udah berarti 40 kali shoot ini. Sisanya dari 2250 PSI ke ini 1600 ya. 1600 lebih lah. Dari tadi 10 kali shoot dari 1900 ke 1600 ini bahkan ya mungkin 1000. Soalnya regulator ninja seperti ini. Susah banget ngelihatnya. Nggak ada garis-garisnya lagi. Oke, sekian dulu tes chamber Hammer X7 dengan regulator Aupar B, kok Aupar B apa? Ninja Pro P2, output 1600 PSI.
Salam satu laras, salam Jaigar.